Kemunculan hiu tutul di pantai barat Pangandaran membuat heboh jagat maya, sebab hewan yang kerap dijuluki naga bintang itu sangat jarang muncul, terlebih di musim pancaroba. Kasat Polairut Pangandaran AKP Sugianto mengatakan, kabar kemunculan hiu tutul itu beredar di media sosial pada hari Rabu, 31 Agustus 2022, di sekitaran Pasir Putih Pangandaran. Kemarin memang ada laporan dari nelayan dan warga, ada naga bintang sepanjang 5 meter terdampar di tepi pantai. Alhamdulillah berhasil diselamatkan, kata Sugianto kepada Detik Jabar pada hari Kamis, 1 September 2022. Menurutnya, kemunculan naga bintang biasanya mencari ikan layang pakan atau makanan hiu tutul. Itu tandanya ikan layang yang jadi makanan hiu tutul bergerombol ke pinggir laut akibat musim pancaroba, ucapnya. Sugianto mengatakan, hiu tutul yang memuncul di pantai Pangandaran tidak membahayakan. Bahkan, sejumlah nelayan percaya kemunculan hiu tutul pertanda melimpahnya ikan. Memang, nelayan mempercayai apabila hiu tutul muncul ke permukaan akan terjadinya panen ikan. Tapi itu informasi dari nelayan setempat, ucapnya. Tokoh masyarakat Pangandaran Mbah Atong mengatakan, ada banyak faktor terpengaruhinya naga bintang ke permukaan laut. Selain itu, untuk mencari makan, ada yang menghindari dari naga bintang tersebut. Salah satunya, panas bumi ataupun panas iklim laut, kata Mbah Atong.